cek sampai masukkan. Sudah. Oke. Kamu pintar dengan tugasmu. Anak-anak sekolah, sini, kumpul, anak sekolah. Dan ditujukan kepada Zakaria. Segera merapat ke lab. Ya, hari ini kita bagi-bagi buku buat anak-anak sekolah. Juga ini. Berbaris di sini. Ibu guru kasih baris anak-anak. Berbaris lurus ke belakang, lurus ke belakang. Lurus ke belakang, ke belakang. Baris, berbaris. Berbaris. Nah, belakangnya. Nah. Ya, berbaris. Baris ke belakang, ke belakang, baris ke belakang. Sambung belakang, di belakang, di belakang, di belakang. Di belakang. Lagi ke belakang. Ya, ke belakang. Ya. Oke. Adik bantu saya. Ya. Nah, lenjan depan. Lenjan depan, lenjan depan, lenjan depan. Ya. Ah. Mulai dari Banjar ini maju ke sini. Oke. Okay? Oke. Okay. Selamat siang. Siang. Shalom. Shalom. Assalamualaikum. Ini Kapolres memberikan buku dan alat tulis yang lain, alat gambar. Satu waktu Kapolres ngajar di sini. Ini contoh melukis memakai ujung jari. Nih. Nanti Kapolres serahkan ini kepada ibu guru supaya jadikan contoh. Ya, ini melukis dengan ujung jari. Oke, Bu Guru yang cantik, saya berikan hadiah ini untuk pelajaran awal mereka. Ada tulisan sini, jadilah pohon yang mampu menaungi kalau tidak bisa melindungi. Nah, dua-dua maksudnya bagus. Oke, ya. Ada jalan ke sana, langsung jalan. Ya. Bilang terima kasih. Terima kasih ya. Ya, bilang apa? Jangan sana, jangan sana. Bilang terima kasih, bilang terima kasih. Ya, sini. Iya. Ya. Ya, kita beri ini dalam rangka kenangan buat mereka. Dan mereka jangan dijemput oleh orang tua sembarangan. Ini seruan. Kesini, kesini. Ya. Kesini, kesini. Siapa? Iya, bantu. Adik Nona bantu.
Ya, kita berusaha memberikan ini untuk mereka, sekalian kita memperingatkan sejak dini agar anak-anak ini tahu orang tuanya. Tidak mau dijemput oleh siapapun selain orang tuanya atau saudaranya. Perhatian anak-anak, perhatian. Perhatian sambil ambil buku. Kalian tidak boleh dijemput oleh siapapun selain keluarga. Paham? Kalau ada orang undang kamu orang naik di mobil, jangan mau. Paham? Paham apa? Jangan dijemput oleh orang lain. Apalagi yang tidak dikenal. Dikasih permen tidak boleh. Paham? Paham. Mana senyumnya? Cuma itu yang harus diingat. Ya? Ada yang mau tanya kah? Tidak. Tidak ada. Ya berarti pergi pulang, saya usah dapat pukul lagi. Ya. Ya, salah. Nama Anis. Ya. Saya Budha Ngarang mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Pak Kapolres sudah sudi datang ke SD kami untuk membagi sumbangan untuk anak-anak. Jadi kami sangat berterima kasih. Ya, terima kasih Bu. Iya. Yeah. Nah, sini, sini, sini. Nah, jalan. Oke. Okay. Bilang terima kasih. Nah. Masih ada lagi enggak? Hah? Oh. Iya. Makasih. Iya. Oke. Okay. Ya. Baik, ya. Sini, kasih dia. Tadi ini anak-anak pelaku, ada orang tua tadi. Lagi saja kan? Boleh, boleh. Iya. Yang ke pulang. Oh. Kelas 5 yang telah keluar. Baik. Nah. Ini adik. Ini adalah orang tua. Tadi sudah pulang. Iya. Tadi pagi mereka pada. Iya. Ah. Mana? Mana? Ali sudah apa belum? Ini. Kamu mana? Belum, nih. Belum. Sudah. Ah. Ya. Ya. Tangan manis, tangan manis. Ah.
tangan batu kan? Iya. Ini sayang ya. Kenapa? Terima kasih. Iya. Oke. Ibu sebagai orang tua murid di SD Inpes Gudang Arang, bagaimana Ibu punya perasaan hari ini Bapak Kapolres bagi-bagi buku tulis, alat-alat tulis buat siswa-siswa di sini? Ya, saya senang sekali. Saya minta terima kasih untuk Bapak Kapolres hari ini datang di SD Inpes Gudang Arang. Terima kasih banyak Bapak Kapolres. Siap. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Mariani Gerse. Siap. Makasih Ibu. Ya. Baik ya. Itu ada anak kecil satu ini biar. Sudah, oh ya. Apa ini minta foto? Oh, minta foto. Bikin ini jempolmu. Bilang Bapak Hengki. Oh begitu. Pantas ini ibunya yang cantik ini, kayak saya pernah lihat di mana gitu ya. Ya. Oke, manis ya. Nah, sudah bawa buku sudah. Penggalian foto yang Bapak Kapolres dulu. Ya. Bapak ke tangan lagi bisa tuh. Hari ini satu kali bapak. Iya. Hei, kamu mana sini? Sudah dapat. Sini. Kamu sini. Sini. Anak sekolah itu. Ya. Ya, bilang apa? Kasih dua orang, satu itu. Sudah ya, baik. Sudah. Tinggal 5 orang yang belum dapat. Ya, ambil 5 orang. Nurdin sudah ke belum? Nurdin. Ya. Kasih lagi Bapak Kapolres. Baik. Ah, ketemu jalan dulu ya. Oke. Saya harap ya orang tua juga mulai dari saat ini setia kepada keluarga. Ini ketemu anak-anak, ketemu suruh sapalah yang pi urus orang kalau bukan ketorang. Jangan percayakan orang lain ketika ketorang ini punya cinta ada di sini. Tunjukkan orang tua yang baik dan setia terhadap keluarga, dijaga anak-anak itu. Mungkin ketika don dalam kelas tidak, tapi mau pulang jemput sudah, sing jauh toh. Berjalan kaki bisa, datang lihat orang. Jangan cuma melirik ibu guru saja. Lihat lagi anak-anaknya. Baik, itu saja. Tidak ada pertanyaan kah? Kita akan lakukan ini dalam berapa bulan sekali. Beta juga akan nanti ngajar-ngajar di sekolah untuk memberikan reaksi dengan anak-anak. Kenapa? Kemarin ada isu tentang penculikan anak dan kita jauh-jauh sebelum orang lakukan itu ketorang harus buat apa. Makanya orang tua ketorang minta juga untuk jemput anaknya sendiri. Nah, ya? Oke, karena tidak semua anak-anak ini kan bisa dengar nasihat dari orang tua. Jangan sampai tiba-tiba dong diajak orang lain, nanti ketong polisi dah pemarah lagi. Dan kebanyak-banyak lagi. Terima kasih. Shalom. Ya, assalamualaikum.